Oh, lagu Bahasa Dejar. Oh iya. Gua lagi yang kena. Justru bahas sama kayak sini nanya, ya kamu tahu. Itu si Arab ini juga ingin tahu kok. Iya, baru aku ngisip banget hubungan dia dari dulu. Emang tuh cowok kayak gitu. Awas kamu, kamu mau ya? Tiba-tiba ditanya gitu. Kan aku cuma nanya doang ya guys. Gimana coba? Kan aku cuma nanya doang, kamu mau ya? Kayak gitu. Kan nanya. Lagi sebah, tiba-tiba ditanya kayak gitu gue. Ya enggak lah. Alah bohong kamu emang nanti cowok pasti kayak gitu. The enemy is banning. Sumpah gara-gara itu dia langsung kirimin aku ini guys. Kayak bocil-bocil yang ngerasa tersakiti gara-gara Raja Arab. Mending lu beli janji jiwa aja katanya. Lu selalu disuruh beli janji jiwa anjrot. Bener. Ini siapa guys? Hah? Siapa itu anjay? Myanmar. Maksudnya gak ngerti ini tuh nilai dari apa guys? Nilai dari kejagoan gitu. Aceh tuh apa? Aku gak ngerti guys. Ini udah liat. Nonton sama aku pakai jersey kamu. Alasan kamu pakai jersey itu harus dari hati kamu gitu, karena kemauan kamu, iya, bukan karena kejadian hati kemarin. Dari hati aku loh. Caper. Ini yang dia pakai jersey. Hai, oh my. Aku juga punya. Oh, pakai jersey M tuh. Aku juga punya. Apa sih? Kamu cantik banget, Sam. Kamu cantik banget, sayang. Pakai. Masalahnya itu, guys. Kalau aku yang pakai, aku punya satu gaji. Nanti gimana gua? Anjir lah. Kalau guys berani pakai, gue kuras tahu sampai kering. Gue seberani guys, berani banget malah. Tapi bahaya guys. Itu kerjaan. Gue dipecat nanti lama-lama cok, gitu bro. Melanggar aturan mulu. Gak boleh. Itu sekarang sebagai brand ambassador tidak boleh memperlihatkan nama e-sport aja, sebenarnya nggak boleh guys bawa nama e-sport orang. Ya udah ya. Charlie jadi kena pojok gara-gara kasus yang lagi rame. Oh, ini tadi ya. Ya kan? Gara-gara sorry. Kumenan, udah beres guys. Sebaiknya kita karaokean enggak sih? Adik-adik, bawah-bawah. Ini apa sih? Ini kan udah sering kulihat. Ais, seberapa deket ya sama dia? Recently udah gak ngomong banyak sih. Kenapa? I haven't been talking much with him sejak I ke Sydney. Belum deh kalau yang sedekat sama Sofai. Tapi, iya. Semenjak dia udah apa? Ke acara TV, sombong ya. Masa iya? Orang Ais masih chat dia. Udah. Ais masih chat dia, weh. Yaudah. Ada yang kacangin Ais, ntar Ais masukin deh screenshotnya yang kacangin Ais siapa. Masukin yang ngajakin aja siapa yang sombong siapa ya. Kalau dia suka apa? 90% mandi bareng. Mandi bareng? Iya. Bohong, katanya gak pernah mandi bareng anjir.
banget, Cok. Tapi nggak buka semua. Itu pas lagi ke pulau. Jadi itu pulaunya kan malam, itu pas mandi pas malam-malam kan. Jadi takut gitu dia, jadi mandi bareng dia berdua. Dia takut. Iya. Oh, iya juga takut. Iya, soalnya mandi tengah-tengah hutan gitu, ada kamar mandi tengah-tengah hutan. Jadi mandi bareng. Di tengah-tengah hutan. Lagi latihan terus kayak tidur gitu, sendirian. Tapi bukan gay ya. Kan banyak fotonya kan kalian bareng, yeah, kayak pelukan. There's so many TikTok edits and that's very cute. Ya, pada itu dia ngomong, oke ya. Kayak lebih pacaran, Cok. Sumpah. Iya. Ya kayak sih, berlima susah kan? Iya loh. Nah guys. Tidak sopan itu bilang tweet-tweet anjir. Jika pasangan yang kau dapat sekarang adalah hasil merebut milik orang lain, suatu saat juga akan berhasil direbut orang lain karena berlaku. Emang aku merebut ya, aku gak merebut. Siapa? Hayo lo. Emang gua ngerebut kagak anjir? Aman gue. Merebut dari pai, ya elah dek. Emang kalau direbut dari pai memang harus. Karena itu duh, di mana-mana tuh cowok sama cewek. Pat-pat tuh apa sih? Manjanya cowok itu deh. You came out the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how I almost died. But you're bringing me back. Manjanya cowok aku. Manja banget sih cowok aku. Sini. Celi yang ngerebut tuh dari Imam Kais. Astagfirullahaladzim. Beda lah. Udah aku peringatin tahu dia tuh, tapi masih tetap kayak gitu, aneh banget, Cok. Bandel emang.